kita mau bersihkan grease trap, yaitu penyebab lemak dari kepiting. Kotoran dari kitchen sink turun ke bawah sini, hanya lemak-lemaknya. Nanti ada pipa sekitar 15 cm keluar overflow ke bak berikutnya, supaya kita bisa bersihkan area lemak yang ada di bak pertama ini, supaya tidak langsung ke saluran di jalan. Ayo kita angkat lemak-lemaknya. Nah, ini lemak-lemaknya tuh. Emang ada saringan yang kotor ya, Mah? Saringan yang kotor ada ya? Beli dulu dah. Nah, ini dia lemaknya nih tuh, yang tak ambil. Berapa plastik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plastik tuh. Airnya habis, dibersihin langsung tuh. Nah, inilah fungsinya grease trap, menjebak lemak. Oke.